6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Bro, tahu rumor baru di kota kita nggak? Rumor yang mana? Kan di kota kita banyak gosip yang nggak jelas. Itu, tentang banyak orang yang hilang belakangan ini. Oh, kalau itu aku dengar sih. Kalau nggak salah, 11 orang yang hilang ya? Udah nambah. Sekarang udah 12 orang. Tadi pagi aku dapat beritanya di WA. Kenapa ya? Apa itu penculikan? Tapi nggak mungkin juga. Lagian yang hilang juga orang dewasa. Dan semuanya laki-laki. Ini aneh sekali. Menurut kabar burung, mereka itu diculik setan. Tapi mana ada yang percaya ya? Kalau jadi korban pembunuhan, mungkin lebih masuk akal. Iya, apalagi ini bulan puasa. Mana mungkin setan berkeliaran? Kata siapa nggak ada? Kau itu termasuk setan. Orang pada puasa dan ibadah, kau malah melanggarnya. Ya, mau gimana lagi? Kalau lapar, ya makan. Gitu aja repot. Oh ya, katanya orang-orang yang hilang itu adalah orang-orang yang menodai kesucian di bulan puasa. Mereka seperti kotoran di piring yang bersih, yang harus dihilangkan. Ya, kayak kau itu. Jangan mengada-ngada. Mana mungkin ada hal seperti itu. Itu cuma rumor belaka. Enak sekali. Ngapain puasa? Bikin lapar dan haus saja. Terus, gak guna juga. Siapa sih? Ganggu orang lagi makan aja. Oi, Den. Kau lagi puasa gak? Mana pernah aku puasa. Ini aja lagi makan. Aku ke rumah ya. Mau numpang makan. Ya sudah, kesini aja. Cepat juga tuh anak. Numpang buka puasa ya, Den? Aman. Di sini gak bakal ketahuan. Kenapa kau diam saja? Ayo masuk. Iya. Tapi... Tolong. Tolong. Tidak. Rudy. Rudy. Ada apa ini? Apa yang kulihat ini masuk akal? Rudy terbang. Seperti ada yang memegang kepalaku. Tidak. Tolong. Tolong. Tidak. Tidak. Ampun. Ampun. Tidak. Kau menodai kesucian bulan Ramadan. Kau itu harus dihukum. Aku mohon. Aku takut. Selesai.